Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar penceramah-penceramah baru semua? Terima kasih bersama dengan saya kali ini dalam segmen Business Ailio. Saya Faizul Ikhwan. Saya telah melatih hampir 2,000 penceramah di luar sana dan hampir 150,000 orang dalam pelbagai topik di seluruh Malaysia. Daripada syarikat korporat, daripada jabatan kerajaan, NGO, banyak. Hari ini saya nak kongsi dengan anda bagaimana anda boleh menjadi penceramah baru yang kredibel. Sebab saya sering mendapat banyak persoalan daripada penceramah-penceramah baru. Mereka kata kadang-kadang mereka gugup, lagi-lagi berhadapan dengan peserta yang banyak. Bagaimana kita nak hadapi situasi ini? So hari ini saya nak cerita dalam segmen Gugup Being Nervous. Seperti mana anda sedia maklum, sebelum ni saya dah sentuh dah. Nervous, kita untuk kita elakkan daripada jadi gugup dan nervous, kita kena ada 3 poin ni. Saya dah sentuh sebelum ni. Yang poin nombor 1, be ready. Anda kena tahu audience dan kena tahu material. Kali ni untuk segmen ini, saya akan cerita tentang penampilan pula. Penampilan penting anda di luar sana. Okay? Sebagai seorang penceramah, apabila anda naik saja ke atas stage tu, orang akan perhatikan setiap inci tubuh badan kita. Dan sepatutnya, kita kena bawa sesuatu penampilan yang membuatkan orang percaya, orang confident dengan kita. Macam mana kita nak buat penampilan macam tu? Senang saja. Pakai pakaian yang menunjukkan anda ni ada karismatik. Yang mana bila anda naik saja dewan, orang kata, "Eh, dia ni lain ni. Dia ni lain je." Dan pastikan pakaian itu juga kredibel. Okey. Macam mana cara dia? Panjang cerita dia. Tapi kenapa saya share tentang penampilan? Senang saja. Kita kena hati-hati buat penampilan, takut-takut yang duduk depan kita ni pakaian dia lebih baik daripada kita. Tengah-tengah kita bercakap, kita perasan yang sedang kita bercakap ni pakai coat, suit semua. Manakala kita pula pakai baju Formula One. Kan? So masa tu, dia akan membuatkan gugup ini mula merebak. Hati-hati sungguh. Kata guru saya, in order to become credible, you kena one level up daripada pakaian, daripada orang di depan anda. InsyaAllah bila one level up, mereka akan pandang anda tinggi. Okay? Jangan tanyalah, kalau Mark Zuckerberg tu pakai t-shirt je, cik. Kalau Anthony Robbins tu pakai t-shirt je. Masalahnya, mereka Mark Zuckerberg. Mereka adalah Anthony Robbins. Anda ni siapa? Kan? Orang tak kenal. Sila ibulah, itulah projek terakhir anda. So, itu yang anda kena faham. Penampilan penting. Tetapi penampilan bukan saja datang dengan pakaian. Penampilan juga datang dengan sistem audiovisual sebenarnya. Benda ni banyak penceramah tak perasan. Untuk anda, sistem audiovisual memainkan peranan besar. Sering kali kita tengok penceramah di luar sana, bila bercakap saja, tiba-tiba mic mereka rosak. Bila mic mereka rosak, kita boleh nampak. Bila mic rosak, dia boleh buat macam ni. Ni kenapa ni? Ini semualah penyebab kegugupan. Jadi apa anda kena buat? Okey, yang ni saya nak kongsi. Pada penceramah-penceramah baru, keluarkan modal sikit. Apa maksudnya keluarkan modal sikit? Anda kalau mampu, bawa prop sendiri. Bawa mikrofon sendiri, bawa speaker sendiri. Saya sendiri, kami sendiri telah invest berpuluh-puluh ribu untuk bawa barang-barang ini. Walaupun di hotel disediakan, kami tak nak kualiti kami itu jatuh. Sebab salah satu yang membuatkan kita gugup adalah apabila suara kita tak sampai. Orang mempertikaikan kita daripada bawah. Cik, tak dengar, cik, tak dengar. Dah lah kita ni kena berhadapan dengan intipati. Tiba-tiba berlaku keadaan macam tu. So, gugup being nervous akan bertambah. Okay? Jadi, invest sikit. Ingat, kalau kita bawa barang kita, confirm-confirm kemungkinan besar kita dapat jaga kualiti. Tetapi kalau kita guna barang di hotel, guna barang di sekolah, kita tak tahu apa rupanya. Kan? Kena invest sikit. Pastikan. Dan insyaAllah investment anda akan membuatkan anda projek-projek lain. Itu yang berlaku pada saya. Anda pun patut begitu. Terima kasih bersama dengan saya dalam segmen Group Gugup Being Nervous. InsyaAllah kita akan bincangkan yang seterusnya pada besok harinya. Tunggu saya 8.30 hingga 8.45. Kalau saya tak boleh buat live, saya akan buat rakaman untuk anda bersama dengan kami. Kami daripada Rahsia Ceramah Memukau akan terus berkongsi dan berkongsi untuk memastikan anda penceramah baru di luar sana sentiasa mendapat nilai, sentiasa dipandang tinggi oleh orang. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi.